Ya, penonton dihormati, di dalam sesi kedua keluarga Fadilah ataupun keluarga contoh pada hari ini kat Lampung Sapa mari di kampung Lipih Kulit, tempat tujuh mungkin Khautum, daerah Jarang, wilayah Batan ni. Masuk Pahdala sikit ada agak penontonnya. Katanya masuk dari Pahdala, tetapi bagaimanapun rancangan kita tetap mari cari juga keluarga yang menjadi keluarga Fadilah dan juga menjadi contoh kepada adik kakak di dalam tempat tujuh kampung Lipih Kulit tersebut. Baiklah, penonton dihormati, pada masa sekarang kalau duduk bersama dengan keluarga Fadilah, iaitu Tuan Mei. Masa sekarang beliau duduk bersama dengan Kak Lada. Assalamualaikum, Tuan Mei. Ya, Tuan Mei bakanya? Yere. Ya. Tuan Mei ni asal ke sini ke asal ke mana? Asal ke Jalan. Nyalimu. Okey, Nyalimu. Lepas tu sini ni rumah reti no? Tak, mari masa ketua dia mari duduk bawa kebun ini. Mari masa umur tujuh tahun duduk sini. Berapa tahap? Umur tujuh tahun. Oh, ketika tu Tuan Mei umur tujuh tahap? Ya. Okey, tua mari beli tanah sini ke mana? Bukan. Ya, sini kalau perhati tengok ni, kalau masuk mari padahal benar. Masuk mari masuk peliku, supaya cari kapung tak temu. Tapi batas ataupun tembok ni, saya kata berapa bila masuk padahal, rumah orang ni banyak juga. Kalau kita tengok kok kawasan seluar tu, ya. Supaya cari kapung tak temu dah. Tapi bila masuk mari luar tu, masuk padahal ni, penuh benar dengan orang ramah. Dia katanya asal orang sini tu bukan asal ke sini dak gitu dah. Kalau sini lepak buah rumah sini asal. Asal hak sini tu. Ini. Lepas ada hak lain pada tu orang luar lah kau. Mari hijrah mai duduk sini dah. Orang nyali mu orang pujuk. Pasak je. Kok sae kok gapo? Kalau saya tu. Ya tanah sini ke mana? Tanah getah ke mana? Getah. Asal mula sini. Dulu kita tua, tanah pojok yang dulu. Oh, tanah pojok yang dulu dah. Tanah hutan tua. Lepas tu lepas tu dia memari betah pok, memari letak, memari cang tepat tu. Tanah getah lah. Ya. Gitu tak apa, sedap getah je mahal. Lah ni kak teruk juga. Tapi kita, kalau kita tengok sekarang lah ni pun selain daripada getah tu nampak penuh dengan rumah. Mana katanya orang kita ya kombiok kombiok ni kena jadi rumah orang dah lah. Ha, lepas tu duduk sini selama tujuh. Mari pada umur tujuh tahun. Mari duduk sini. Orang tua pun duduk sini. Orang tua ada gila ni? Mati belakang. Tak ada belakang dah lah. Jadi kata kita pula ada orang tua sini pula dah. Lapis sayang seterusnya pula. Ya masjid ni ada asal lama mana dah ni masjid ni? Masjid. Makin buat masa puasa 30. Oh puasa 30 lagi? Dulu tu kayu ke kan? Kayu balasa. Oh. Ya. Lepas tu baru jadi bina baru lah ni dah. Baru nampak ada dengan pai apa juga. Kira kata Tok Iman ni jadi Tok Iman sini lama mana apa tahun ni dah? Ada yang pilih? Dua tahun lah Tok Iman. Mula Pak Daro yang dia dulu lah yang ni. Mula tu Tok Iman ada Tok Khatik dulu? Ya. Lepas tu apabila Tok Iman meninggal, kita pun ganti. Nak kita jadi Tok Iman. Lah ni Tok Iman mau apa dah lah ni? 61. Beceng lah. Beceng kalau kijak-kajak agak beceng lah dah. Lepas tu kijak hari ya, Tok Iman ni buat kijak apa ya? Kijak matang itu lah. Ya. Motang lepas tu sini tak ada benda sini dah. Tak ada. Lepas sini getah kebong nane gitu lah dah. Lepas tu anak berapa ramai tak emang? Anak 4 orang. Anak 4 orang. Dua sekali belakang lah ni. Sudah semua dah ada duduk mengaji lah, mengaji luk itu lah kan. Hak sulung mana anak tak sulung? Sulung. Enggak. Ha 34 kena ada bisik lelaki 34. Ya. Lepas tu hak kecil kali hak bosu. Okey, umur 21 kan. Oh, hak bosu. Rumah tangga belakang dah ke? Dah, tak. Dia duduk ngaji di Indo. Di Indo. Ngaji Indo? Ya. Ya. Lepas tu, itu subhanallah. Lepas tu, Tok Iman ni ngaji cuk bahagia ke apa ya? Ngaji saman dulu cuk. Lepas itu, mari di buah koyala tu. Haa, di buah koyala? Habis cuk pekak you, cuk penyatri dah ni? Anak penyiar masa tu. Eh, tapi kalau sebut kata cuk anak penyiar di masa tu, boleh jadi kru, boleh jadi apa dah ni. Lepas tu tak ada waktu kerja, pasal makan gaji-gaji, tak ada fikir ke dah lah. Ya, lepas pada tu kita, apabila kita baru ni, Tok Iman masuk ke kursus keluarga Fadilah ataupun kok kena tam yang telah dibuat oleh pihak sahabatan dan juga ke orang munadah lebih keempat. Dah pergi masuk kursus selama 4 hari situ? 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Boleh gapo ya tak klik lagi tu? Boleh tam ambil tu nak boleh buat fikir mungkin nak buat minum balik nak ke kampung gitu. Iyalah. Ya. Lepas tu kita wasik lagu mana kita terpilih jadi keluarga Fadilah ni? Masa kuatilah boleh pilih mak itu. Ya.
Tapi kalau tengok ke keluarga Fadilah saja ni, nampak paling belakang di keluarga apa? Keluarga tuan bab ni. Terpilih di keluarga tuan bab ataupun keluarga Fadilah ni sada. Lepas tu di dari segi hak kebanggaan kita apabila dia mau pilih kita jadi keluarga contoh ni memang kata kita bangga sekali. Lepas tu kalau sebut kata masalah dalam tempat kita ni banyak ke masalah kita duk jumpa ke apa ya tak anak-anak muda ni. Masalah ni masalah benar ada tu. Ada juga dah. Lepas tu kita sebagai pemimpin kapun kita usaha lagu mana nak buat lagu mana kita nak ukalkan masalah ni. Besom sorak ada dalam kapun tempat kita. Cara kita nak ukalkan masalah anak-anak muda kita lola ni. Salah ada apa ni? Salah ada apa ni? Malah lak sembuh pun ada itu nasak juga. Iyalah. Hak tu dia mana pakak sekarang tak ada agak hal kita ni dah. Ha, usaha kita sebagai pemimpin pemimpin kampung ataupun pemimpin agama dari tempat teh kita hak tu amanah we kita ni. Seperti sekali ya katanya dia dalam masa tiap-tiap hari Jumaat ada khutbah. Kita keseli dalam masalah ni dah. Hak tu dia mana dengar sedengar duduk di demo. Tapi kata seperti sekalinya kepada keluarga. Ya kata keluarga ni diibarat sebagai asas hak nak mendidik dan juga mengasuhkan anak-anak supaya tok sewi anak tu kita libat dengan masalah dadah. Terutama sekali ni tak imej sendiri yang mana pihak Sobota dan Kak Romona dalam bahagian keempat telah pilih kepada keluarga hak tok imej ni menjadi keluarga contoh bagi orang ramai-ramai lagi boleh tengok katanya kita pergi mengasuhkan anak kita jauh daripada masalah dadah. Balas sini ni orang Islam kita belakang ke mana sini? Islam. Oh, tak ada orang Sial ada. Muslim belakang dah. Lepas tu kita nak rehat dulu seketika tu. Setelah lagi kita main kecek cara kapan yang katanya cara-cara kita pergaulan dalam keluarga apabila masalah dari keluarga ada lagu mana kita uka ataupun masalah orang dalam kapan tempat kita ada masalah lagu mana kita pakat tolong cari jalan uka ke masalah yang berlaku dalam kapan tempat kita rehat dulu buat seketika kita akan sama sebentar lagi pula penonton. Dari masalah ayam betong berubah benih yang mungkin akan kehilangan, ayam betong berkurangan di musim perayaan. Para pelancong susah mengecapi rasa ayam betong bila melawati betong. Dengan ini, Baginda Permaisuri Agong memerintahkan supaya meluaskan benih dan keturunan ayam betong agar menjadi lambang Banar Betong. Baginda mengarahkan mendiri perkampungan ekonomi Kuanaah dan farm Mitali di kampung Carok Mungguk, tempat 2 Mukim Betong, daerah Betong, wilayah Yala, untuk menjaga dan membiakkan benih ayam betong. Di samping menjadi pusat pengajian tentang ayam betong, cara pemasaran serta membina keteguhan di sepanjang sempadan. Para petani menyertai seramai 100 keluarga. Tuan Rundreng Ui Sawat, pengarah rancangan perkampungan ekonomi Kuanaah dan Farm Mitali, Kampung Carok Mungguk berkata, Farm Mitali di Kampung Carok Mungguk berbeza dengan yang lain, di mana memberi galak pertanian secara gabungan yang menitik berat peternakan ayam betong atau dengan kata lain, ialah menghidupkan pembiakan benih ayam betong semula. Setelah lama keturunannya digugat, pada tahap pertama memilih benih jantan dan betina yang asli dalam rangka membiakkan keturunan dalam masa setahun, perolehi anak ayam sebanyak 5,000 ekor. Penternakan ayam betong dipastikan gabungan di antara cara memeliharaan asal dengan menggunakan teknologi baru, dilarang agar tidak bercampur benih dengan keturunan yang lain demi untuk menjaga keaslian ayam betong mengikut kehendak Baginda Diraja. ไม่มี farm เนี่ย ใช่ ไหม ครับ ที่เป็น farm ในของสมเด็จ โอกาสที่ไก่เบตงจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ย ก็คงเป็นไปได้ยาก เป็นไปได้ยาก
เพราะด้วยว่าด้วยของด้วยความรู้ความสามารถของชาวบ้านเองด้วยข้อจำกัดของชาวบ้านที่มีอยู่เนี่ยเมื่อมีฟาร์มขึ้นมาเนี่ยฟาร์มมีความพร้อมมีความพร้อมที่จะมาทำเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่พวกเราคิดว่าเป็นความกรุณาอันยิ่งใหญ่นะที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวเบตงทั้งหมดที่ทำให้ชีวิตไก่เบตงกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Untuk pemajuan berterusan di masa depan Tuan Gregrit Rod Rewi Wong Jabatan Pertenakan Daerah Betong berkata memberi gala untuk penduduk kampung memelihara ayam betong asli sebagai pekerjaan tambahan dan mengangkatkan taraf ekonomi Sempadan Selatan sebagai produk utama bagi daerah Betong oleh kerana ayam betong dikehendaki pasar dengan harga yang tinggi. Pemahaman kami sebenarnya kita ingin membangun ayam betong agar menjadi brand yang betong dan memiliki keinginan untuk mengikuti keinginan pasar dan mengikuti keinginan pasar di sini dan menjawab keinginan pasar.ทั้งเบตงแล้วก็นอกเบตงนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ไก่เบตงเนี่ยคงอยู่กับเบตงตลอดไปนะครับปริมาณพูดถึงปริมาณเราก็ต้องผลิตให้มากขึ้นนะครับแต่คุณภาพต้องเหมือนเดิมนะครับท่านจะกินไก่เบตงที่เบตงกับกินไก่เบตงที่เชียงใหม่รสชาติจะต้องเหมือนกันนะครับไก่ก็ต้องเหมือนกันอนาคตอาจจะต้องมีการแพ็คกิ้งการทำแพ็คกิ้งไก่เบตงนะครับหรือจะต้องขึ้นห้างไอ้นั่นคืออนาคตของเรานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อเสียงของไก่เบตงนั้นทุกคนก็ยอมรับอยู่แล้วว่ารสชาติของมันเป็นอย่างไร Walaupun jauh di hujung negara Thailand tetapi wawasan panjang menyebabkan benih ayam betong masih dikekali lagi dan sedang menjadi tenaga penting dalam mengangkatkan taraf ekonomi Sempadan Selatanศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ไทยเฟสติวัล2016ณเมืองออลัสตารัฐเคดาประเทศมาเลเซียนายจำนันเหมือนดำรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานเปิดงานไทยเฟสติวัล2016โดยมีดาโตฮายิมมูฮัมหมัดราพีเบนฮายิอับดุลฮามิดรัฐเคดานายบุญธรรมมุนีการผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียหัวหน้าส่วนราชการนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมงานคับคั่งเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับชาว5จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็พื้นที่อื่นๆนะครับว่าการมาแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในงานนี้นะครับเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเห็นได้ว่าวันนี้ทุกร้านนะครับโดยเฉพาะอาหารจำหน่ายอาหารนะครับหมดตั้งแต่หัววันเลยนะครับเนื่องจากว่าสอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็บอกคาดไม่ถึงว่าจะมีคนมากมายขนาดนี้วันนี้ก็คาดการด้วยสายตานี่ก็คงประมาณ 4-5,000 คนนะครับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสพึงพอใจกันทั้งนั้นเรามีจนถึงวันที่4นะครับเรามีงานจนถึงวันที่4ทราบจากท่านมนตรีนะครับรัฐเกด้าเมื่อสักครู่นี้ว่าในวันที่1เนี่ยก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับของฟุตบอลลีกของประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นในวันดังกล่าวในวันที่1ก็คงเขาบอกว่าจะมีคนมากันล้นหลามมากก็คงจะทำให้การจำหน่ายสินค้าของเราก็คงจะดีไปด้วยนะครับก็คงจะขายได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าทุกๆครั้งนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งน่าภูมิใจขอให้ทุกท่านนะครับพี่น้องใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งผู้ที่ได้ผลกระทบด้วยนะครับว่าศูนย์โดยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ย
นะครับเรานะครับไม่เคยทอดทิ้งนะครับพี่น้องประชาชนใครมีปัญหาในเรื่องไรก็พยายามที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องสามารถนะครับดำเนินชีวิตได้อย่างปกตินะครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังรัฐปีนังที่ได้บูรณาการกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไทยได้ความสำคัญกับนโยบายการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในภูมิภาคเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดียกระดับคุณภาพชีวิตมีการกระจายรายได้อาจจะส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจโดยรวมในระดับพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้นำกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป SME และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการความไม่สงบซึ่งผลิตสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ประกอบการในครั้งนี้จำนวน70บูธเพื่อส่งเสริมให้โอกาสผู้ประกอบการจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพรัฐเคด้านะคะรัฐเคด้าเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เดินทางมาที่นี่นะคะครั้งแรกที่เกิดมาที่นี่ตอนแรกไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีผู้สนใจอ่ะลูกค้าคัสเตอร์นะคะมาถึงขนาดนี้คิดว่าในฐานะเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่มาเยือนอยู่ที่นี่นะคะมีความรู้สึกว่าดีใจมากๆมีความรู้สึกว่าสุดๆมากๆเลยค่ะมองเห็นภาพนี้หนุนคำว่าดีใจกับอีกหลายๆจังหวัดอีก5จังหวัดที่มาเยือนที่นี่แล้วก็อยากบอกทุกคนนะคะถึงไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจนะคะหากมีโอกาสได้ร่วมงานจากสบต.บอกตรงๆเลยนะคะทุกคนมีความสุขจริงๆนะคะที่มาที่นี่เลยไม่เคยคิดหวังเลยนะคะกับการเดินทางมาครั้งนี้นะคะและมาครั้งนี้ก็เหมือนกับทุกๆครั้งเลยนะคะที่มาใช้บริการแล้วก็ได้รับความยินดีความห่วงใยกับหน่วยงานของสบต.ที่ดูแลพวกเรานะคะยอมรับว่ารวมถึงคณะเจ้าหน้าที่รวมถึงกับหน่วยงานนี้นะคะขอบอกตรงๆว่าอยู่ในดวงใจนะคะทุกครั้งที่เข้ามาร่วมกับสบต.และครั้งแรกที่มาเคด้ามีความรู้สึกว่าปลื้มมากๆมีความสุขดีใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศไทยมาเผยแพร่และส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีกด้วยอับดุลฮาดีเจยอถ่ายภาพกะริมะฮานิมะรายงาน Ya penonton yang dihormati, kita bersama pula sesi yang terakhir di dalam keluarga Fadilah ataupun keluarga Kenatam bersama dengan Kak Lah dan juga bersama dengan Tok Imeh iaitu Tuan Meh yang bersama dengan adik kakak penonton berkaitan dengan setelah mana dia terpilih menjadi keluarga Fadilah ataupun keluarga contoh dapat mencontohi ramai-ramai lagi lah kepada orang dapat dia katanya boleh jadi contoh teladan. Dan yang penting sekalinya setelah mana masuk kursus yang telah dibuat oleh pihak SBPET ataupun Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan dan juga ke Romono Dalai Bahagian Keempat, boleh ambil ilmu yang masuk kursus itu boleh klik mari berkembang ataupun menyebarkan kepada anak makmum orang dalam kampung tempat. Ya katanya walaupun kita duduk royak usaha duduk royak tiap-tiap hari Jumaat khutbah masuk khutbah hak tu dia nak pakai tak saya pakai duduk atas diri demo. Tetapi tanggungjawab kewajipan sebagai pemimpin agama kita kena duduk sapa kena royak lagi. Hak tu dia nak ambil nak terima pakai tak pakai boleh di atas diri demo juga. Ya lah Dr. Iman gitu lah. Baik. Di dalam keluarga kita, kita pera anak, asuh anak, didik anak. Ya katanya, kita nak pergi asuh orang lain tu, ya tak boleh hadir lah. Cuma kita jadi contoh demo saja. Semua kata Tok Imeh, asuh didik anak ni lagu mana? Tak ajar cara-cara anak-anak kita. Sebagai seorang ayah ni. Di segi hal kita ajar anak, kita apa yang katanya, anak dengan kita ni ada setengah pada setengah ni memang takut. Anak takut kepok. Tapi setengah pada setengah takut saja. Tapi alik belakang buat benda tak molek pada. Tetapi yang kita hajar anak kita ni lagu mana. Jadi sayang dia okay? Teknik cara-cara kita hajar. Bergaulah kita dengan anak ni. Anak bini ni. Ya. Bergaulah kita. Ya. Ya. Tapi kalau anak ada masalah ke apa, dia main ngaduh hara ke ayah gini. Banyak yang ngaduh ke mama dia. Mama dia. Ya, supaya ayah ni tak nak ngaduh anak kau. Kau ya takut. Takut ya buat ya malu-malu dia. Ya rapat dengan mak lagi dah. Ya rapat dengan mama lagi. Nah, lepas tu di dalam keluarga kita ni kita lagu mana kita nak bu jadi mesra
nak menjadi bahagia lagu mana tak ada keluarga kita. Ini teknik atas email lah. Ini lagu mana kita nak membinakan keluarga bahagia di sisi keluarga kita tu. Ini kena ilmu agama, yeah. Ilmu agama ini Pak Saman apa dia, apa yang dia itu dia boleh itu dia pakai dia, yeah. Dia ada ilmu tu. Ya, yeah. Saman tu dia mengisai makai dunia dah. Yeah. Tetapi ilmu agama ni katanya bukan saja di dalam dunia, bahkan akhirat dan peti sekalinya boleh ambil pakai di dalam hidup kita sehari-hari dah. Yeah. Dalam kehidupan kita ni. Baiklah Tok Imam. Macam katanya pun ngah Tok Imam dah gapo ya, tengok nampak-nampak lelah ni. Pun ngah nak kita. Kita buat jasa kepada masjid tempat kita ni, ya. Ini tambah itu tu kan itu. Buat tarikan tu ya boleh hak duit. Ngop lah. Mana sokong ke mana tu? Ya, tarikan. Ya. Dulu tak ada ke bangunan ni? Dulu kayu lah. Kayu lah. Oh, waktu ni hak baru lah ni. Baru. Oh, apa bilik tu? Apa kelas? Neklah semua ni dah. Oh, ni hak bangunan sebelah hari dah apa ni. Ini tu semua kata jaksa kita buat weh. Satu hari kita tak ada di tu email pun boleh dia nak sebut tadi jaksa kita dah. Masjid tu baru juga dah. Lama dah ni tambah lek sana ni. Ada lagi lek laki tu. Lek piah ni. Oh, sebelah tepi tu peluah. Ya. Patut sepanjang kata adik kakak kampung kita ni apabila tiap-tiap kali buat ada kicekam ke apa itu dia mau kerja sama molek dengan kita. Kerja molek. Sini banyak kewak gapo tek hok jadi hok nampak-nampak. Sebab tak molek buat dah sini buat dah. Patut suruh. Ya. Patut gapo ya teh dia jadi mana kata dia mempakat teh belakang lah dah. Pas misalnya kata dalam keluarga misalnya kata dalam kampung tempat itu ada masalah gapo ya. Kita uka masalah kepada masyarakat kita macam mana tu Tok Imam? Panggil solat di masjid panggam pok. Itu 15 ni akan buat makan. Pok makan dah, ya ada kan makan dah. Panggil solat tu boleh buka masalah. Banyak ke masalah dia menjumpa tu gapo ya tu. Hak masalah dia mendok mengadu hang. Masalah hak jadi besar-besar kali ada gapo tu masalah hak sini. Nak pok kok ngetek-ngetek tu apa. Ada belako itu dah. Sebab apabila main muka tu kak yang ngetek belakang dah. Ya katanya asal ke perangai molek pun jadi perangai tak molek dah. Ya katanya muka sebab kata muka dadah ni jadi satu benda yang memusnahkan anak-anak muda dah. Hak tu hak paling takut sekali tak email dah. Ya, lepas tu misalnya katanya dalam keluarga tu email sendiri dapat kesusahan. Orang kampung tu main tolong tak kita? Macam tolong. Ya. Dia mau main tolong dak mana katanya dia mau ambil peduli lah benda kita dah. Kita ni dia kata orang jadi Tok Imam bukan kata kaya raya, tetapi Tok Imam ni adalah orang yang menyampaikan ilmu agama, jadi Imam semaya dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan agama. Tapi katanya Tok Imam ni bukan katanya orang seni kaya raya nak tolong demo dak, cuma kita boleh kirimak tolong demo di segi ha benda hok demo perlu nak nasihat. Macam kata kalau suami isteri baloh dalam kampung ni ramai nak mengayuh ha banyak segur. Pas kita ukar lagu mana Tok Imam? Wih cegah lalu kau. Wih dia mau berdamai dulu. Berdamai dulu. Ada aktif dengar tak? Ada tak aktif dengar tak? Banyak tak ada aktif mana pasal itu di tak kelek itu kan? Ada juga orang pergi tak ada kelek? Pasal orang pergi tina pergi kan ke mana? Itu lagi. Kalau orang mandi usai dua ni, itu lagi. Buang mengadu dia makan lagi atau kita nak care tak boleh tu dah. Tapi kalau duduk dalam kampung tempat kita boleh care. Dia boleh pergi, kita boleh cari dia mana dah. Hak dia katanya masalah keluarga yang sangat halusi. Katlah mari pergi pula sini katanya. Apabila sebut kata masalah keluarga, dia kata titik bermula sekali. Apabila ada masalah keluarga, anak pula tak ingin dah. Dia nak pergi main benda tak molek. Apabila jadi benda tak molek, dia nak menyusah kepada masyarakat hak kampung. Lalu tu ya tanya kita nak buat lagu mana nak ukah masalah supaya di dalam keluarga kita ya terbalah tu balah berkelahi tu berkelahi gila. Tapi jangan sapakah bercuga ukah sebab mangsa akibat tu akan jatuh kepada anak. Nah, akhir sekali Tok Imam ada gapo ya tak nak kirim kepada adik kakak kita cara hak buat kebaikan ni. Anda dah kita tu hak itu boleh buat kebaikan boleh. Ya. Lukalah masalah anda mana. Ada itu buat cara dadah belum besar kali ini cara dadah. Ya. Belum cara dadah ni dia buat so seni lah. Kalau anak kampung pun ada anak buat itu tanah kita pun jadi so seni lah kalau ni mana dadah ni. Ya, sebab katanya kalau dadah tak ada dalam tempat kita
Alhamdulillah, terutama sekali kita hapuskan masalah ni dari keluarga kita dulu. Apabila keluarga, ya katanya kewajipan ibu bapa kena ambil berdoli, kena ambil tahu pada anak kita, gak gi kepada dia. Jangan biar anak kita kita terlibat dengan masalah dadah. Hari ini kalau ucap terima kasih kepada Tok Imeh mana sudi bersama di dalam keluarga Fadilah di dalam iaitu TVMBT Jala yang telah disokongi oleh pihak sahabatan. Nah, terima kasih banyak-banyak Tok Imeh. Walau benda tu yang dihormati rancangan keluarga Fadilah ataupun crop kau kena tambah sesudah berhabis. Kita akan kembali berjumpa dalam masa dan jaya sama melalui TVMBT Jala dan juga Fish TV. Iaitu jangan lupalah adik-adik penonton di dalam membenakan keluarga yang menjadi keluarga Fadilah. Penting sekalinya kita mengasuh dan juga mendidikkan anak kita supaya jauh daripada gejala dadah benda maksiat, supaya dapat membenarkan masyarakat tempatan ini menjadi masyarakat yang aman damai. Saya Jamilah Karida minta mengundur diri dulu. Terima kasih kepada pihak Sabota ke Orang Menodale bahagia keempat TVMT Jala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.